Presiden kemarin mengatakan bahwa pemerintah terus melakukan pemberdayaan kaum perempuan dalam berbagai lini. Pemberdayaan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Demikian hal tersebut disampaikan Wali Kota Palangkaraya, Fahri Naparin, saat menyampaikan sambutannya pada peringatan Hari Ibu ke-94 di GPU Pelampang Tarung, Kota Palangkaraya beberapa waktu lalu. Lebih lanjut pada kesempatan itu, Fahri menyampaikan upaya pemerintah dalam hal pemberdayaan perempuan yang dilakukan di berbagai lini, diantaranya dalam kewirausahaan perspektif, peningkatan peran ibu atau keluarga dalam pendidikan, selanjutnya dalam hal pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak usia dini. Dari Kota Palangkaraya, Ahmad Sampit TV mengabarkan.